Halo guys, kali ini Yuta sendirian aja dan kali ini Yuta akan bagikan balon-balon kepada orang-orang yang Yuta temuin. Misalnya ibu ini nih, sekarang kita akan kasih ibu balon. Ibu mau kan balon dari saya? Boleh. Ini bu, wow lucu banget. Belinya di mana? Ya itu limited edition bu. Oke, makasih ya Yuta, kamu tuh baik banget ya. Kira-kira bapak polisi mau nggak ya dikasih balon? Pak, mau balon nggak pak? Enggak adek, saya lagi sibuk. Oke, ya gitu banget bapak. Sekali lagi makasih ya Yuta. Sama-sama ibu, tenang aja bu. Wah, nah ini dia orang yang aku temui adalah Nyonya, siapa namanya ya? Aku gak tahu. Kakak namanya siapa? Nah, nama kakak Kazue. Oke, ini aku kasih balon. Dalam rangka apa? Maaf ya deh, tapi barang-barang saya penuh. Jadi saya gak bisa. Loh, tangan ibu itu, tangan kakak itu kan kosong. Ya udah nggak apa-apa dah, aku tidak akan memaksa. Jadi aku akan pergi ke, coba kita ke U-Mart. Nah di U-Mart kan ada Kak Mami tuh. Kita coba kasih ya, apa Kak Mami mau? Kak Mami kan cuma diem doang di sini. Oke aku lewat sini, Kak Mami. Aku punya balon. Balon apa? Ih aku suka balon. Nih aku kasih balon hati. Ih lucu banget Yuta. Makasih ya. Sama-sama Kak Mami. Eh ya, Kak Mami beli dong. Aku beli kopi karena aku lapar. Ya udah. Makasih ya Kak Mami. Bye. Sekarang aku harus mencari siapa lagi. Itu dia pasti enggak mau tuh. Bapak, mau enggak, Pak? Yo, stop, Bapak. Nah, akhirnya Bapak mau turun juga. Ini aku mau kasih balon, mau enggak, Pak? Ya ampun, kamu tuh bahaya ya. Ini pak, mau nggak pak? Wah, makasih deh buat anak saya di rumah. Ya udah, sama-sama pak. Maaf ya pak. Oke. Baik banget ada itu. Oke, kita ke Yakuza. Apa Yakuza akan marah kalau aku kasih balon ya? Sebentar. Bang Yakuza, jangan marah dulu. Iya, aku mau kasih balon. Mau nggak? Hey, siapa kamu? Ya ampun. Ya. Aku mau kasih balon juga, malah ditonjok. Apaan banget sih kak? Wah ada motor nganggur tuh. Pakai dulu ya teman-temanku karena aku capek. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Apaan banget itu Yakuzanya. Apa aku harus berhentikan mobil ini? Tidak usah. Sekarang aku harus pergi ke mana ya? Pala, oke itu ada bapak-bapak. Pak, bentar pak. Aduh saya kepala sekolah di sini. Bapak mau balon gak? Ini dia. Mau balon, ih lucu banget sih. Makasih ya, nama kamu siapa? Yuta pak, oke nanti kamu keluar sini ya, udah gede ya. Oke pak, saya duluan ya pak. Oke, sekali lagi makasih ya. Sama. Mana lagi ya? Karena gak ada orang di sekitar sini, jadi aku akan ke sushi. Sambil beli sushi. Aduh sakit banget itu tadi ditonjok sama itu, Genshin. Oke. Aku beli Tokujo guys. Nih lihat, kalian harus lihat. Mantep banget ini sushi. Makasih ya om. Aduh aku lagi lapar banget ini. Nah oke om. Om. Nah sudah beres. Oke sekarang kita kasih balon ataupun masker untuk omnya. Om mau masker atau mau balon? Balon atau masker? Masker aja deh. Masker. Ini dia. Pakai ya om. Pakai dong om. Keren-keren. Makasih ya, Dek. Sama-sama. Ya udah, aku duluan ya, Om. Chef. Ya, makasih Yuta. Sama-sama. Wih, kirain motor aku hilang. Bukan motor aku sih ini. Sekarang kita pergi kemana lagi, guys? Oh iya nih, ada tukang ini nih. Kalian ganti warna kita. Set. Warna apa ya? Biru nih, guys. Keren nih biru nih. Nah ini. Oke. Makasih bang. Udah jadiin warnanya bagus kayak gini bang. Makasih sama-sama. Ini buat bang. Aduh kenapa aku dikasih balon panda sih? Itu lucu bang. Ya sih lucu. Gak apa-apa buat adekku di rumah. Makasih ya kita. Seperti biasa sama-sama. Ya udah duluan ya bang. Oke, kita kemana lagi? Waduh, salah jalan nih gue. Waduh.
Oh, di sini ada dokter nih, guys. Aduh. Terlalu cepat. Nah, ada apa dokter? Kira-kira mau enggak ya dikasih balon? Pak, ini saya punya balon banyak. Balon ayam. Wah, lucu banget sih buat anak saya di rumah ini. Aduh, adek saya nyari-nyari balon kayak gini di mana deh belinya? Wah, kebetulan saya beli di festival, Pak. Banyak belinya. Oh, terima kasih banyak ya, Dek. Sama-sama, Bapak. Wah, aku punya balonnya berapa lagi nih? Satu lagi kayaknya ya. Oke, guys. Jadi kita akan pergi ke mana nih? Ini udah. Oke. Kita kasih ke yang punya kafe. Bukan yang punya kafe sih. Aku salah jalan. Aku lupa lagi namanya siapa. Jadi kali ini aku akan tanya dulu siapa namanya. Oh, namanya Kak Honoka. Honoka, mau gak balon? Mau, balon kelinci nih. Ih, ya ampun, makasih banyak ya Yuta. Ih, kamu Yuta jarang main di sini. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya. Sama-sama. Tapi dalam rangka apa kamu? Ini Kak, aku punya banyak balon aja, jadi aku mau bagi-bagi. Oke, kalau gitu mama kasih ya Yuta ya. Sama-sama Kak, santuy aja kali. Jadi aku punya satu balon lagi. Karena di rumah ada si Mio, jadi aku akan aku kasih ke Mio. Oke, sahabat. Ini dia sahabat. Nah, ini dia balon untukmu. Wah, lucu banget nih. Mana gambarnya? Bukan gambar sih itu. Ih, kok pinknya terbalik sih? Kocak banget ya. Ya nih apa sih, kocak banget deh. Makasih Yuta, sama-sama Mio. Ya udah kalau begitu, teman-temanku semuanya udah dikasih balon sama aku. Ya udah, bye.